dan aku enggak sama tiba. Oke, kita kali ini nganinya ke siapa? Pasti kalian semua udah tahu itu ada apa dan itu ada robot Megatron ya guys ya, yaitu robot di sana. Enggak, kita langsung mulai dari awal ya guys ya. Dan ini karya orang Jepang bernama Hitachi Channel ya, Hitachi Channel. Oke. Okay? Dan jangan lupa kalian subscribe Hitachi Channel yang ada di link deskripsi di bawah dan subscribe Lalapo di Batip ya. Oke, okay, thank you Hitachi Channel. Dan ini awal-awalnya tuh ceritanya nganek guys, Mas Bebek itu sedang melihat-lihat sekeliling kota dan dia apa melingok ya. Dan dia kaget guys. Dan robotnya itu akan menghancurkan kota. Aduh, sakitlah kejar begitu. Oke, kita lanjut ya guys ya. Dan ini robotnya itu sedang kobong ya guys ya, yaitu terbakar oleh lautan api kimia dan akan dihancurkan oleh Mas Bebek soalnya dia sangat tinggi sekali ya. Oke, dan ini dia menatap-natap dan akan langsung ke sana ya guys ya. Dan ini robotnya sangat besar sekali, yaitu sebesar Kak Lalapo, oke? Okay? Nah ya, iya 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 iya. Oke, dan ini Mas Bebek langsung ke sana ya guys ya, dan akan menuju ke robot itu. Wow, is the amazing, gede banget ya guys ya. Ini robotnya is the amazing, gede banget ya, yang bikin itu Hitachi Channel ya. Dia itu sangat hebat sekali dalam membuat robot. Oke, kita lanjut lagi. Dan Diva itu gak tahu sedang ngalamin apa, soalnya mukanya itu mirip Princess Shaina. Mirip Princess. Diva mirip Princess. Oke, kita lanjut lagi. Ngaku sendiri dia ya guys ya, bukan Kak Lalapo yang ngomong. Nih ya guys ya, wow, robotnya itu amazing, besar banget loh. Wow, ini karya terbaik Hitachi Channel ya guys ya. Wow, Hitachi Channel is the amazing. Wow, ini kakinya gede banget ya. Kok bisa bikin tak? Ya enggak tahu. Wow, Hitachi Channel itu mantap ya guys ya. Ternyata ya, ini kakinya aja segede gabang. 300 gram. Iyalah, masa 320 ya enggak cukup. Soalnya bikinnya besar banget ya. Oke. Okay. Wih, kok bisa ya Hitachi Channel ya? Wow, kamu hebat ya Hitachi Channel. Dan ini robotnya mungkin di next update akan ditambahkan oleh Garusoft ya, soalnya ini karya terbaiknya. Wow, apakah bisa dimasukin dan dinaikin? Kalau biasanya itu di dalamnya itu kayak Ultraman. Kalian pernah lihat Ultraman itu di dalamnya, di perutnya sini ada orangnya ya guys ya. Kau tahu? Kau itu jangan ngelamun lah Princess monyet. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Dan ini ada burungnya ya. Jamet, jamet bujolmu, emang kau kan jamet. Jamet kuproy. Oke, ini tangannya aja gede banget guys, anjay anjay. Ini bikinnya berapa bulan dia ya? Pasti 1 tahun. Kok bisa bikin kayak gini? Enggak ada, ada suara apa? Dulu tinggal makan aja, sekarang harus masak. Ada apa itu, kambing? Kambing kita rata seperti ini, kita pengen lihat rainya guys. Wuh, kayak sabar ya guys, ya tahu nggak sabar di Mobile Legend ya? Enggak. Ya tahu lah, kan cowok. Aku Nana pakainya. Nah, Nana kece. Pantek. Apakah kamu mau benci Nana? Iya, aku benci Nana. Kenapa? Ya enggak tahu kok tanya. Nana tuh lucu bawa bulan. Wow, ini mukanya ya. Mukanya kayak ngedot ya guys ya. Oke, tak kira tadi mukanya anjay. Ternyata mukanya ini ya guys ya. Wih, keren banget anjay, anjay. Tapi kenapa kelapanya sangat kecil ya guys ya? Menurutmu kelapanya ini kecil atau besar? Kelapanya itu apa? Kepala, galah. Kau ini tamu dengan us gede banget ya. Kamu gak mudang. Wow, wap. Hitachi Channel emang mantap guys. It's the amazing loh. Wow, ini kok kepala kok nggak ada rambutnya ya guys ya? Hati aneh sekali. Pengaman. Iya, soalnya kalau di kuampleng gini dia sangat aman sekali, cuma portal kepalanya doang ya guys ya. Robot. Kalau kita cepetin ini apa?
Oh ini dalam-dalamnya guys ya. Oh ada sayapnya guys ternyata ya. Wow ini jetpacknya ya guys ya. Ini kenapa Mas Bebek gak ada jetpacknya ya belakangnya ya. Ya gak ya aku udah tau lah kenapa kau jawab. Iya makanya kenapa kau bilang. Ya terserah saya dengan yang ngomong saya. Yang ngomong tuh aku. Wow iya amazing. Wih gede banget guys sumpah keren. Waduh takut senet. Seandainya dia baik ada Garusoft melihat pasti akan dibikinin robot yang sangat gede, very amazing, very cute, very the better is the good ya guys ya, the good property by Tati Channel ya. Wow gede banget ya guys ya sumpah kok bisa ya dia bikin kayak gini ya, kok bisa tak? Kok pasti tak bisa ya. Ini bahasanya apa ya guys ya? Is ada apa ini gedung-gedung ini? Oh ini buat nyerang kotanya ya guys ya. Gedung. Ini gedung. Oh ini gedung pembuatannya guys. Oh iya. Wow. Oh di kandang guys ini kayak dibuat gitu di dalam ruangan khusus yo. Wow. Keren. Ya terserah saya dong kan aku bilang keren. Itu berarti ini tadi yang robotnya ini gak 630 prop ya. Kayaknya cuma 300 deh. Ya gak tahu. Anjay bisa dimasukin guys. Oh ada ruangan khusus nih kayaknya. Gak tahu. Oh iya gak ada. Aku kira ada ya guys ya. Kalau ada ruangan khususnya gitu pasti keren ya. Ya kan itu gepeng. Oh gepeng apanya? Dasnya. Ini enggak kelindes tronton. Jadi enggak gepeng lah. Kalau mobil ditaruh bawah sini pasti nganu kecil banget. Ya iyalah. Kok kan ya. Bisa terbang. Wow. Is the amazing loh. Ada kepala eh. Ada ini loh. Oh, bisa terbang ya. Semang keren ya sumpah. Tadi channel itu is the amazing ya. Wow. Aku terkesima dilihatnya ya guys ya. Sangat is very cute. No cute. Is very keren, is very keren. Is cool. Cool. Enggak gak tau bau badak, bau kecing. Tahu apa? Gila sekali. Guys. Kok enggak ada suaranya ya? Tuh kayak ini, Stan. Oh, ada guys dia ngomong-ngomong gitu ya. Ya udah guys, videonya sekian dulu. Jadi kalian jangan lupa like, comment dan subscribe di Tati Channel dan Kak Lalapo di Bat TV ya guys ya. Soalnya ini robotnya memang keren dan sayangnya tidak dikasih prop ID-nya. Deh. Next dikasih ya Tati Channel ya. Goodbye teman-teman. Nantikan video selanjutnya.